Ini ruang bareskrim. Assalamualaikum. Ya siapapun yang nggak percaya nggak apa-apa. Kamu bilang settingan, ya kamu bilang settingan nggak apa-apa. Kamu bilang ini hiburan nggak apa-apa. Itu saya selalu bilang. Bahkan di depannya apa tapi itu ada yang telepon saya. Kamu itu hiburan, iya saya hiburan. Saya bilang itu. Kamu itu penipu, iya saya penipu. Itu nggak apa-apa. Semau kamu gitu. Saya nggak ngelajarin itu. Cuma masalahnya kalau sudah sampai datang, terus sampai kisul itu loh. Datang nggak dengan cara yang baik. Kalau dengan yang baik nggak masalah, no problem menurut saya. Karena saya juga tahu tentang ilmu agama bahwa menghormati tamu itu adalah perintah Allah. Kita menghormati tamu itu sama dengan mendatangkan rezeki untuk kita. Tapi tamu yang bagaimana dulu gitu loh ditanya. Jadi yang tadi apapun yang kita ambilkan itu sudahlah kita ambil tentunya dalam hiburan. Apapun itu yang kita ambil. Tetapi kamu nggak perlu bilang kalau kamu itu menghidupkan seperti itu gampang, itu nipu, itu mudah, ini dan sebagainya. Itu masalah adat, jangan sampai menghukum orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain dan banyak sebagainya. Karena memang sudah beda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai di Polres ya. Kita Blitar ini kita. Ini ruang bareskrim. Assalamualaikum. Kami duduk sini ya. Ya, jadi begini, jadi memang kalau saya ada konten-konten seperti itu Gus, kadang yang kadang tidak bisa kita nalar ya di manusia dengan itu. Tapi saya pelaku karena saya juga backgroundnya dari pesilat, kadang itu ada atraksi macam itu, kadang ada konten itu bisa dilakukan, tidak perlu latihan itu bisa. Tapi saya sebagai pelaku yang mengalami, yang berguru, yang berlatih, itu ada proses latihannya. Bahkan teman yang pesilat yang lain yang tidak melakukan itu juga tidak bisa. Karena prosesnya itu saya tahu dan mengalami kerasnya seperti apa. Dan memang saya merasakan dengan olah nafas kita yang kita dapat itu, dengan proses latihan itu memang bisa. Karena teman-teman, loh kanu sering dok, Gus, saya di sini biasanya tanggapan katanya ya. Saya ketoprak wayangannya kan di sini, setiap ada tindak kegiatan Pilkades apa-apa, kita kan show of force, artinya ini loh kesiapan kita sebagai Polri, termasuk kemampuan bela diri, menembak dan sebagainya, bisa kita siapkan untuk masyarakat, untuk mengamankan. Nah, ketika itu kita ada kegiatan itu dari yang background silat itu, pimpinan kita dipanggil komandan, nah kamu ya atraksi sini, tunjukkan. Nah itu karena kita pernah berlatih dan ya bisa, bukan atraksi pakai potong ini, pakai apa itu dragon. Second block itu, dragon itu ada juga di YouTube saya, dan itu bukan apa, di konten itu nggak usah latihan juga bisa, itu orang umum aja bisa. Enggak, kalau saya enggak, itu harus proses latihan, kadang seperti itu. Dia naik pendapat Gus Samsudin gimana? Nah itu iya. Karena saya lihat di konten Gus Samsudin juga luar biasa sekali, sudah ada kekebalan dan sebagainya. Jadi monggo. Ya ini kan sebenarnya menyikapi beliau sulap murah ya. Sekarang ada di luar ini. Sebenarnya sih semuanya pada jalurnya masing-masing ya. Seperti beliau di jalurnya hipnosis terus pesulap, itu kan jalurnya beliau, keilmunya beliau, tentu dengan keahliannya beliau. Nah, ini tentunya hubungannya dengan sains dan juga ilmunya. Tetapi selain ilmu ini ada juga ilmu yang lain seperti al-hikmah, ruqyah, tasawuf dan lain sebagainya. Ketika hal ini dibenturkan, yang ini kok membahas yang ini, apalagi kalau mohon maaf ada kata-kata seperti ini pembodohan, ini adalah sesuatu hal yang menipu dan lain sebagainya, tentu tidak pas. Karena memang jalurnya sudah berbeda. Sama seperti ketika kamu itu seorang guru dan seharusnya seorang petani, sudah beda, jalurnya tidak akan sama. Dan itu tentu sangat berbeda sekali. Karena kalau ilmiah itu dibuktikan, kalau gaib itu diimani, tentunya seperti itu. Nah, tentang berbicara masalah atraksi ataupun penampilan, tentu yang perlu untuk dipahami bahwa
setiap kali apapun yang ditampilkan itu sudahlah kita ambil, pentingnya adalah hiburan kan gitu, apapun itu yang dipertunjukkan. Tetapi kamu nggak perlu bilang kalau kamu itu menunjukkan seperti itu gampang, itu nipu, itu mudah, ini dan sebagainya. Itu jangan, ini masalah adab adalah tentunya, jangan sampai menuduh orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain dan lain sebagainya begitu. Karena memang sudah beda jalurnya. Ketika yang sini seumpamanya mengatakan, contoh saya sebagai perukiah, ketika saya mengatakan bahwa ketika saya membacakan asma-asma Allah, seperti ketika saya merukiah, tentu saya rujukannya ke ilmu hikmah kayak gitu. Di situ di dalam kitab Al-Azhar An-Nawawiyah diterangkan bahwa ketika ingin merukiah, tentu yang pertama membaca bismillah, syahadat, sholawat, itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Terus setelah itu nanti baca sholawat, baca doanya, dan surat yasin yang terakhir. Ini untuk merukiah. Nah, ketika kita bacakan seperti ini, lalu orang yang kita bacakan itu tiba-tiba menangis, teriak, atau kesurupan. Nah, ini kan tentu kita bilang ini adalah kesurupan atau ketempelan, kan begitu. Nah, dari pihak sana ada yang mengatakan itu adalah abreasi. Nggak apa-apa kamu bilang abreasi atau gangguan psikis, iya apa-apa, memang iya. Tapi itu jalur kamu. Yang penting jangan sampai menuduh kalau ketika dia kesurupan ini perukiah halu atau menipu, jangan bilang seperti itu, kan begitu masalahnya. Karena kalau di dalam ilmu hikmah atau perukiah, ketika kamu abreasi atau yang dikatakan kesurupan menurut kita itu gangguan psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Muncullah perasaan yang pertama al-ghadab, marah, apa marah. Yang kedua muncul perasaan alladhi waswisu fi sudurina simal jinnati wan waswas. Dan yang ketiga adalah sedih. Nanti setelah itu akhirnya jadi halusinasi dan biasa kesurupan dan lain sebagainya. Itu yang tingkatannya seperti itu sebenarnya. Jadi yang penting jangan sampai yang ini mengolok-olok yang ini gitu loh. Kan gitu masalahnya, hanya seperti itu. Seperti juga seperti zaman pesilat ya, yang semuanya seorang pesilat ya, menyerang mental gitu. Mungkin kalau sana itu adalah hipnotis, lah menurut kita itu adalah seperti tenaga dalam. Yang ketika menyerang tentu harus ada latihannya, seperti dibangkitkan amarah sucinya atau diisi hadiran gitu. Tapi jangan menuduh seperti yang ini enggak kayak gini ya, gini ya. Ya berbeda, memang berbeda, ilmunya sendiri sudah berbeda gitu. Nah, seperti halnya yang sekarang ini ketika beliau menunjukkan hal semacam ini adalah trik, contoh. Beliau mengatakan trik. Lah, beliau menuduh tapi tidak tahu tempatnya, tidak tahu orangnya, kan begitu. Jadi disamakan antara yang ini dengan yang ini. Nah, sekarang yang jadi masalah, beliau itu menyuruh saya untuk membuktikan hal itu oleh beliau. Nah, jadi ketika contoh, ketika itu ada orang yang bakar bata, ya berarti waktu itu harus ada bata yang dibakar, harus ada kayunya dan lain sebagainya sehingga bisa terbakar. Ya kalau enggak ada batanya, enggak ada kayu yang dibakar, terus suruh nunjukin bata dibakar bagaimana? Makanya tadi saya bilang sama pesulap merah, tadi ketika banyak orang, saya coba saya datangi beliau, karena tadi sudah tiga kali terjadi. Jadi yang pertama, saya sedang rukiah, lalu datanglah santri melaporkan bahwa Gus, ini ada orang yang mau datang gitu, tapi nggak mau masuk gitu. Kenapa nggak mau masuk gitu? Jangan suruh yang ke sana. Kan menurut saya lucu, saya sedang merukiah di rumah saya sendiri, orang nggak mau masuk, katanya. Benar atau tidak saya nggak tahu. Itu santri saya menghadap ke saya seperti itu, demi Allah. Terus setelah santri itu keluar, saya melanjutkan rukiah. Datang lagi beliau, terus orangnya itu gimana di luar tuh loh, nanti terjadi benturan di masyarakat antara pendukung dan yang tidak mendukung, kontra. Terus saya bilang suruh aja masuk. Yang pertama, orangnya ini anu Gus, orang yang bilang seperti itu hadir saya. Yang pertama, beliau ini masuk tidak mau menunjukkan KTP-nya atau tidak mau menyerahkan KTP. Sedangkan KTP ini adalah laporan kita ke desa. Setiap siapapun, bukan hanya beliau pesulap merah, siapapun yang datang ke padepokan itu harus menunjukkan KTP-nya masuk ke padepokan itu. Ini aturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Ya, saya mengikuti itu. Dan yang kedua, beliau tadi itu mau masuk tapi tetap merekam begitu. Sedangkan di dalam rumah kita tentu ada privasi kita dong. Ya kan, di dalam ada istri kita, ada anak kita, ada di dalam rumah kita, masa iya orang mau masuk sambil merekam terus sambil perbolehkan? Itu tidak boleh, kecuali ngomong dulu.
ngomong dulu, izin dulu ke saya, nanti setelah ngomong baru nanti dipersilahkan, kan begitu. Adab ini sebenarnya hanya masalah adab saja. Ketika sudah terjadi beberapa menit saya tunggu tidak masuk, terus takut saya nanti tidak luar terjadi suatu hal yang tidak baik, kan begitu. Tentu banyak juga yang suka maupun tidak suka sama saya. Akhirnya ya wis lah, saya ngalahin, saya mengalahin untuk keluar. Saya keluar, benar di jalan sudah ramai banget, masya Allah. Dan jujur saya sangat khawatir pikir sekali dengan keselamatan Mas Fahsan waktu itu. Akhirnya saya keluar, saya dekati beliau, tapi masih ada penahanan dari kepala desa. Beliau ingin ngomong dulu dari pengacara. Dan waktu itu pun saya nyuruh santri jangan ada yang ikut. Santri jangan ada yang ikut, santri cukup di padepokan, enggak ada santri pun yang ikut waktu itu. Dan saya pun akhirnya juga menghalangi masyarakat sekitar. Yang ada yang marah waktu itu karena merasa enggak dihargai, katanya songong begitu katanya. Ngomongnya songong dan apa temannya itu enggak sopan begitu, sampai Pak Lurah sendiri kan marah-marah. Akhirnya saya bilang ke masyarakat jangan sampai ada yang terprovokasi. Kalau sampai mukul yang jelek nama desa kita, udah saya demi Allah saya tahan itu. Terus akhirnya saya minta izin sama Pak Lurah untuk ngobrol berdua saja dengan Marcel. Saya tarik Mas Marcel, kalau masuk kenapa enggak masuk aja? Tinggal panjenengan nyerahkan KTP sama masuk, nanti ngobrol sama saya. Semua pasien seperti itu, masuk ke tempat saya, daftar ya kan, masuk ke yayasan, ke padepokan, terus ikut rukiah, enggak jadi masalah. Bukannya di luar terus lari sana, lari sini, petantang, petenteng, malah saya ada lihat videonya enggak, seolah-olah apa namanya menghina gitu, apa namanya membuli lah begitu. Nah, jangan seperti itu. Itu saya bilang tahannya wis gini aja yuk sekarang. Ditentukan waktunya, ayo kapan kita pembuktian gitu. Tadi sempat kan di IG tadi, di live IG tadi, terus ada beliau jawabannya, ayo dibuktikan sekarang. Mas Marcel, ketika saya ngobati orang itu, orangnya sakit kena santet. Sekarang kalau enggak ada yang kena santet, yang saya obati siapa? Terus beliau narik anak buahnya yang gendut tadi. Ini diobati. Jadi tadi mau saya lakukan, maksudnya ya dari mana kamu tahu ini kena santet ya gitu. Tapi anak buahnya sudah terlanjur takut. Saya enggak mau, saya mau pulang aja gitu kan tadi yang gendut tadi ada videonya kan. Saya bilang gini aja wes sekarang, daripada terjadi hal yang enggak diinginkan, yuk masuk ke dalam. Ayo masuk ke dalam. Akhirnya beliau sudah aku pulang mok gitu temennya tadi. Terus akhirnya wes gini aja Mas Marcel, sekarang ditentukan kapan waktunya, ayo pembuktian. Kalau sampean mau bukti tentu harus ikut saya dong. Kayak gitu, ikut saya pembersihan rumah. Ketika nanti ada orang yang sakit minta dibersihkan rumah, ayo ikut. Bagaimana di situ ada buhulnya, seumpamanya di sana nanti bagaimana orang sakitnya, kan harus ada kejadiannya kayak gitu. Intinya seperti itu kejadian ini tadi. Dan saya sangat menyayangkan hal ini sih sebenarnya, kalau sampai apa namanya terjadi hal-hal yang enggak, karena menurut saya Marmasan ini orangnya baik menurut saya. Hanya masalah adabnya saja. Apa yang beliau tampilkan enggak beda jauh dengan saya. Membongkar perdukunan sama jalurnya. Kita sama-sama mengedukasi masyarakat supaya jangan percaya sama dukun atau jangan sampai tertipu oleh dukun. Ini sama, cuman mungkin caranya saja yang berbeda gitu. Ya mungkin ada pikiran beliau yang lain, saya itu seperti ini, tapi ya terserahlah bagaimana. Tapi kan masalahnya di sini itu. Nah, sampailah tadi ketika saya sudah masuk ke dalam, ternyata saya dapat kabar kalau beliau dibawa ke balai desa untuk yang satunya karena provokasi ke beberapa masyarakat, dan ternyata sudah dipersiapkan dan lain sebagainya gitu. Terus tadi setelah saya mau ke balai desa, ternyata sudah dibawa ke sini. Jadi intinya sebenarnya semuanya itu tentu ketika mau berbuat baik ya harus dilakukan dengan cara yang baik lah gitu. Nah, ini sekarang beliau ada di luar sini gitu. Terus tadi bapaknya yang mengaku bapaknya ya, yang mengaku bapaknya Mas Marcel itu sudah bicara banyak kepada saya sebenarnya ya, intinya minta maaf dan sebagainya kayak gitu. Cuman saya sih sebagai apa namanya ya masyarakat gitu, masalah seperti ini ya tentunya saya tidak mau berkelanjutan lah gitu. Yang penting diselesaikan baik-baik gitu, dilakukan dengan cara yang baik gitu. Sebenarnya siapapun yang datang kepada depan itu diterima kalau nggak ada satupun yang ditolak. Tapi kalau di luar malah bikin apa ya guyon-guyonan, ecek-ecekan, itu kan ya
nggak bagus begitu. Ya, saya nggak membela diri, saya nggak membela diri. Bahkan saya sering kok ngomong di YouTube saya, ya siapapun yang nggak percaya nggak apa-apa. Kamu bilang settingan, ya kamu bilang settingan nggak apa-apa. Kamu bilang ini hiburan nggak apa-apa. Gitu. Saya selalu bilang, bahkan di depannya aparat waktu itu ada yang telepon saya, kamu itu hiburan, iya saya hiburan, saya bilang gitu. Kamu itu penipu, iya saya penipu, gitu. Ya nggak apa-apa, semua kamu gitu. Saya nggak ngeladenin itu. Cuma masalahnya kalau sudah sampai datang, terus sampai kisul gitu loh. Datang nggak dengan cara yang baik, kalau dengan yang baik nggak masalah, no problem buat saya. Karena saya juga tahu tentang ilmu agama, bahwa menghormati tamu itu adalah perintah Allah. Kita menghormati tamu itu sama dengan mendatangkan rezeki untuk kita. Tapi tamu yang bagaimana dulu gitu loh, ditanya. Jadi ada beberapa hal yang seperti itu tadi itu. Tentunya ya saya berharap beliau ada itikad baik lah. Itikad baik, berbicara dengan baik, ayo pembuktian. Kalau dibuktikan, ya dibuktikan dengan cara yang baik. Bagaimana ikut dengan saya atau melihat rupiah saya, ya kan di situ bisa gitu. Bisa. Seperti itu. Awal cerita. Ini beliau ada di luar sini. Tapi kalau masalah apakah saya mempermasalahkan atau mempidanakan, semuanya saya serahkan ke hukum. Saya sudah menyampaikan di video saya, datang silahkan datang, silahkan datang ke padepokan gitu. Bahkan saya sudah memberikan waktu berapa waktu, kemarin 3 hari dan menurut dari bapaknya ini, saya tadi sempat tanya ini loh, karena beliau bilang Marcel ini yang menghidupi bapaknya, menghidupi beliau ini adalah Marcel. Jadi dari situ saya berpikir udahlah gitu. Nah katanya menghidupi bapaknya itu ya Marcel itu, makanya bapaknya tidak bisa makan sama sekali gitu. Dan tadi sempat saya tanya, ya harusnya sama sebagai orang tua bisa mengarahkan anak untuk sopan santun lah gitu. Jawaban bapaknya, biasa itu makan dari Marcel, tapi saya nggak tahu lah bagaimana kenyataannya gitu. Bagaimana nyatanya saya nggak tahu, itu hanya kataan mereka saja. Kalau diperlukan laporan. Yep. Oke. Okay. Oke. Okay. Yep.